Sementara itu, pemirsa, Bupati Jember bersama jajaran Forkopimda menggelar kunjungan untuk meninjau ruang isolasi di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di Jember. Selain meninjau ruang isolasi dan berdialog dengan tenaga kesehatan, Bupati juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako, hazmat, serta vitamin untuk para tenaga kesehatan. Dalam kunjungannya di sejumlah rumah sakit tersebut diantaranya Rumah Sakit Dr. Subandi, Rumah Sakit Baladika Husada, Rumah Sakit Jember Klinik, Rumah Sakit Bina Sehat, Rumah Sakit Citra Husada, dan Rumah Sakit Siloam serta Puskesmas Jember Kidul. Dalam giat tersebut, Bupati juga mengajak dialog para tenaga kesehatan dan pasien isolasi COVID-19 secara daring untuk memberikan motivasi dan semangat untuk sembuh dan melawan virus tersebut. Menurut Bupati Jember, Hendy Siswanto, kunjungannya ke rumah sakit dan puskesmas ini murni untuk memberikan suntikan motivasi kepada para tenaga kesehatan dan pasien yang sedang berjuang melawan COVID-19. Selain itu, Hendy Siswanto juga mendengarkan aspirasi para tenaga kesehatan yang selama ini bertugas merawat pasien dan juga memberikan bantuan sosial berupa sembako, baju hazmat, dan juga vitamin. Ya, kami sekarang sedang mengunjungi rumah sakit, semua rumah sakit ya, masuk yang swasta, masuk yang dari pemerintah, ada berapa? 12 rumah sakit ya. Yang kita rumah sakit kunjungi kita. Yang merawat ada 9. Ada 9 rumah sakit dan juga ada beberapa puskesmas akan kita kunjungi terkait dengan menyapa masyarakat apa warga saudara kita yang sedang terpapar COVID dan juga sambil membagi sedikit ini ada sembako dan hazmat dan vitamin yang akan kami bagikan kepada yang terpapar dan petugas juga yang sedang menangani COVID juga. Saya juga bersama Wakil Ketua DPRD, Raidkon juga sama Pak Dandim dan Wakil Perwakilan dari Kapolres juga di sini juga ada Dokter Hendro, Direktur Rumah Sakit dengan ada Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Dewi. Ini bersama-sama untuk memang menggalakkan ini di hari ini kegiatannya itu. Kita selesaikan semuanya ini. Setelah meninjau tadi apa Pak yang disampaikan? Ya, saya sampaikan bahwa mereka harus semangat, bahwa kami juga hadir. Kami juga hadir, pemerintah juga hadir, dari TNI Polri hadir, dari anggota Dewan juga hadir. Bahwa ini tidak dibiarkan saja dan serius kami menangani itu supaya memberikan motivasi semangat mereka agar mereka terus Pak apa yang terjadi tidak menjadi pikiran mereka semuanya yang terjadi persoalan COVID. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.